Okey ah, kakak. Ya. Nah, saya tekan sebelah kanan ah. Tengok ini kanan. Saya tekan 1 2 3 4 5. Tengok ini tak sakit tau. Dia rasa ketat-ketat tapi sakit tidak. Tapi sebelah kiri ya, saya tekan sebelah sini. Kiri sentuhan saya ayat. 1 sentuh 2 sentuh 3 sentuh sedikit pun ayat. Sentuh sedikit pun ya. Ayuh, kenapa macam ni ya? Sebelah kanan tak masalah. Sebelah kiri, dia punya stroke, punya saraf masih sumpat. Masih sumpat. Sebelah kiri akan menyebabkan kanan, isyarat. Biasa macam stroke kanan menyebabkan kiri, kiri akan menyebabkan kanan. Masih ini dia ialah stroke punya saraf masih sumpat. Kalau ini sumpat menyebabkan tangan berat, kaki pun berat. Isyarat tak bagus. Signal pun bagus, tak bagus. Tengok sebelah, tengok tangan. Ini naik ya. Ini sok biar tempat lah. Tengok ini kaku. Sini sakit. Sini naik. Tapi sini naik pun sakit. Ayah. Tiga sebelah sini pun sakit. Yang penting ini satu garisan lurus. Letak sebelah sini. Putar ke belakang. Tengok. Tak boleh gerak. Sudah terkunci. Sini. Ayuh, tak boleh ke belakang. Macam mana dekat leher. So terkunci dia punya gerakan. Ayuh, tak fleksibel. Macam ni pun sangkut. Dan lepas tu akhir ini putar ke sebelah sini. Wah, keras dia macam patu lah. Ya. Okey. Oh, okey. Meeting cepat. Koko. Pada nak meeting sini. Oh, tak apa, dia bagi peluang hari ini. Okey, maafkan saya. Wah, dia baik. Dia suka escape. Dah lain pula. Okey ah, bawa motosikal jaga-jaga ah. Okey, tengok tangan ini naik. Ah, ini okey. Ini ringan. Oh, boleh ketuk kepala saya. Cakap ini boleh naik, boleh sentuh telinga dengan ringan. Ketiganya, ini tangan boleh sampai separuh bahu. Lepas tu sini boleh gerak naik turun bagusnya. Yang penting sekali ya. Tak tengok ini garisan lurus sampai sini. Letak satu stopper. Ini tangan sentuh seluar saya boleh. Sentuh saya dari perut pun boleh. Sentuh saya dari dagu pun boleh. Dan putar ke sebelah sini pun boleh. Ini panggil original. Ini yang stroke punya saraf. Sini ialah stroke punya saraf. Masih sumpat. Menyebabkan isyarat tak bagus. Kalau ini tak bagus, kepala naik pun. Ayo, sini sudah kaku. Hanya boleh tengok ketun punya atas, langsir atas saja. Putar ke kiri, ayo, sangkut. Dan putar ke kanan. Ayo, tak boleh putar. Oh. Sini sudah terkunci. Nanti hilang. Nah, cuba lagi sekali ya. Ini tangan sampai sini sudah kaku. Sini pun kaku. Ke belakang, sentuh seluar saya pun susah. Oh. Ayo, ayo, tak boleh. Ayo, okay. Ayah, ada bunyi. Okay, nanti hilang. Ada bunyi. Saya 5 tahun, oh, tak apa. Apa yang saya buat? Bukakan dia. Shock punya saraf. Relax lah, Bu. Ini yang penting. Naik. Turun. Naik. Turun. Kira. Kanan. Dan sebelah sini. Letupan yang hebat. Ini kelatak pepak. Kelopak. Lumpuknya. Oh, lana dia. Aku kong. Hei, selesai. Siap. Bukakan dia sup punya saraf. Kalau sup punya saraf sudah buka, hui yo, sekarang tengok selesai. Tengok ini tangan lah, tadi susah. Ini top. Wah, banyak ringan tu. Tadi sampai sini sudah kaku, tak habis kan. Wah, jauhnya bung boleh memancing ikan. Ketawa. Terlalu ringan tu. Tengok rasa pun sudah beza. Wah, banyak ringan lah. Lepas tu kedua tadi nak sentuh telinga pun agak susah. Tengok ini. Wah, banyak rintu. 5 tahun tak jumpa. Ayo, banyak rintu. Sayang dulu. Tengok, sayang dulu. Yo, terus sayang. Dia pun tengok kaki. Ayo, senang lah. Ketiga, ayo, tengok. Sayang, tak mau lepas tu.
Oh, tak apa, malam ni boleh sayang. Okey, ketiganya tengok letak sebelah sini, separuh tangan. Ini tangan boleh naik, turun. Wah, soal lincin. Kalau ini lincin, ini yang penting sekali ya kakak. Tengok ini satu kali san lulus ah. Tengok dia punya leher posisi bagus tak? Saya letak satu stopper. Tadi susah sentuh seluar saya. Nah, sentuh seluar saya bong. Bong. Okey, tak mau sentuh saya perut. Boom. Bong, bong. Ah, ini dia. Puci, puci, puci. Ayo, kita terjojo, ayo, lantau panjang lah. Ayo, nanti lantau panjang lah. Lantau panjang pergi tai kolok lah. Yang ini. Bish, 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 bish. Ada bawa pasport lah. Ada lah, Mami. Ada lah. Nanti pergi. Tengok. Jangan pergi Bangkok. Boleh Bangkok, boleh lulus. Lepas tu, sini putar. Wah. Lembut lah. Okey, tangan sentuh telinga. Hai, bish. Tutup telinga. Telinga kiri, baca tadi kan? Ya, oh, sendiri mali, oh. Oh, sudah okey lho. Okey, turun. Okey, tadi sini naik. Naik atas, sentuh tangan saya. Sentuh tangan. Sentuh, sentuh, sentuh lagi, sentuh. Sentuh, sentuh. Oh, ya, jauhnya. Wah, bagusnya. Ke belakang, sentuh saya punya peluk. Nah, ini ke belakang, sentuh saya dagu. Naik lagi, naik lagi. Eh, aku cuci-cuci, aku gugu-gugu, makan-makan nasi, gugu-gugu. Okey, boleh. Enak oh. Nah, sekarang saya cek-cek dia punya saraf, tengok dia punya stroke saraf. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebelah sini. Satu, dua. Enak leh. Sekarang macam mana tekan pun tidak sakit lagi. Tengok kepala tadi tak boleh nampak langsir saya sekarang naik. Wah. Hello. Boleh tengok atas. Kedua, naik lagi. Ya, bagusnya. Putar ke kiri, ke kanan. Rasa enak. Sekarang saya, tadi apa pun tak buat, hanya leher saya. Wah, rasa macam tangan pun ringan. Sekarang bagi dia angin kuat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, banyak angin. Sebelah sini. Bagus. Cuba ini tangan lah. Ini angkat sekejap lah. Tak apa. Oh, tengok sana. Relax lah. Wah, banyak anginnya. Uyuh, cantik lah. Uyuh, wah. Tiga. Empat. Dan lima. Posisikan. Sini angin keluar. Wah, banyak bunyi kok. Selesai sekarang tangan. Wah. So lembut. Taxi. Pergi lantau panjang. Nak beli. Nak beli barang kata panjang boleh lah. Apa? Nak beli barang kata panjang boleh lah. Beli lantau panjang. Beli barang lantau panjang boleh lah. Oh, begitulah. Tak boleh begitulah. Pergi jalan-jalan sana. Okey, ini sekarang bagi kakak. Eh ya, kenapa dua tangan masuk? Banyak bodoh saya. Dia kata sendiri tak apalah. Muka orang cakap dia nyakit. Telinga ini untuk sakit kepala. Ha? Tarik telinga. Wah, kuat lah bunyi. Lagi satu. Kuat. Makan. Ini ya, sakit kepala. Mata kabus. Pening dengan stroke lah. Semua tegak. Nanti tengok terang. Cantik tu lah tu. Tengok. Wah, lagi lembut. Sekarang posisikan bahu. Mantap. Lagi satu tangan. Bagusnya. Sekarang tengok apa beza. Tangan kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, so kanan, kiri, tengok apa beza. Dua tangan sama. Tengok suara seimbang. Lepas tu ini, dua tangan pun. Ganas, dia mau tarik saya kepala ke depan. Dia ingat saya lantau panjang ini. Tengok, boleh sentuh saya telinga. Lepas tu ini dua tangan ke belakang. Yang mana ni lah stroke apa? Tak boleh beza. Sama. Lepas tu putar.
Leher pun cek-cek. Satu, dua, tiga, empat, empat. Bagusnya. Kepala naik. Oh, boleh tengok atas. Boleh tengok bintang. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Mantap. Okey, Kak, berdiri ya. Sekarang tengok kaki. Oh, guna tongkat dah. Okey. Tak apa. Wah, berat lah. Ah, okey. Faham. Besar. Hmm, tak apa, tak apa. Sebab dia punya stroke, dia saraf lah. Tak bawah sekarang. Okey. Okey, jangan risau, Kak. Nah, tekan sini. Satu. Dua. Ah, dari sini sumpah. Tiga. Empat. Lima. Yang ini dia. Sekarang apa yang saya buat? Bukakan. Satu. Dua. Ah, jangan risau. Cacatuk lah. Saya jaga lah. Saya akan... Yang ini tulang belakang. Wah, lagi sikit lah. Wah, dengar bunyi ya. Wah, ada bunyi kerapak dari rantai panjang. Okey, tekan balik. Satu, dua, tiga. Ah, suara seimbang. Okey. Sekarang boleh. Balik. Nah, lagi. Boleh duduk balik lah. Jangan risau. Okey, sekarang nak kakak tidur menyering. Perlahan-lahan. Tangan sudah ringan. Sekarang kaki. Yang akhir sekali pergi Kelantan tahun 2 tahun lepas. Pergi Sultan Kelantan. Untuk. Sini satu. Dua. Tiga. Bagus. Sebelah sana. Cukup sebelah sini je. Perlahan lah. Jangan risau. Tak. Saya sini. Takkan. Takkan saya akan jaga. Kalau jatuh lah pertama. pertama. Bang. Saya jatuh lantai. Kaki ni ya, Bu. Lagi lembut. Lembut. Lembutkan. Jangan. Ya. Betul. Wah, dengar prop-prop. Banyak letupan. Mantap. Terlentang. Terlentang. Tangan pun suara ringan. Sekarang yang penting kaki. Seluar dalam punya line. Ini nombor tiga. Ada sakit? Tidak. Ini nombor empat. Ada sakit? Tidak. Ini nombor lima. Tidak. Ini S1. Tidak. Maknanya tulang belakang 3, 4, 5, S1. Tak kacau. Lepas tu kaki lipat pun. Tengok ni kaki pun. Lipat. Ringannya boleh sampai mana? Lebih kurang kaki ini, ini. Ini sampai dada. Lebih kurang 5 jari. Lepas tu ini putar. Buka kaki. Boleh kangkang. Lebih kurang. Aduh. Ada sikit sakit tapi pun agak ringan lah. Lagi 2 jari. Ada sikit sakit tapi tapi boleh buka. Tapi sini ada sikit lah. Sikit lari tak bagus lah. Lepas tu lutut letak sini. Lutut tekan sini. Tekan. Nyonyok. Ini tekan pun enak. Sakit sikit loh. Sekarang cuba sebelah kanan. Nah, ini kanan. Underway line. Underway line ya. Sini. Okey, ini nombor tiga. Ay, nyonyo tak enak. Ini nombor empat. Ay, nyonyo tak enak. Ini nombor lima. Ay, cocok. Sakit lah. Ini S1. Ay, nyonyo. Tengok ini. Nombor tiga, ada sumpah. Nombor empat, ada sumpah. Nombor lima, mahanya sakit. Ini S1. Sakit. Tengok saya tekan. Ini kuat-kuat lah. Sini tak ada kacau punya. Tak ada kacau. Ini mahanya kacau. Ini mahanya kacau. Kacau. Nanti... nanti hilang. Sebab ini kacau menyebabkan kaki berat. Gerakan susah. Macam patu. Patu. Kaki patu. Kenapa? Semua sumpat dari sini. Sini dan sini. Okey, sekarang saya cek-cek kakak punya posisi. Tengok ini kaki bengkok. Ini kaki bengkok sampai sini saja. Separuh. Macam tangga. Kalau saya tarik ke depan, ada susah. Sampai tak ada 6 jari. Uyuh, sini semua rasa terkunci. Wah. Susah nafas juga sebab sakit dengan tegang. Kalau ini tak bagus, saya menyebabkan kaki letak sini.
Cuba buka. Ayo, tak boleh buka. Sampai sini suap terkunci. Ayo. Tengok ini. Bawah. Jauh. 6 jari lah. Tengok tekan sikit. Sakit loh. Ah. Jauhnya makna dia punya masalah. Sini sudah terkunci. Terkunci dengan sini. Sudah terkunci. Lepas tu kaki lulut. Wah, tengok lulus pun berat-berat loh. Ha, ini lulus tekan sini pun tak enak. Tengah sini pun tak enak. Tak enak. Okey, nanti ringan. Yang pentingnya semua sini. Ciak. Ciak, ciak, ciak. Okey, bagus. Faham. Nyiok. Nafas, hembus. Satu. Tiga. Wah, kuatnya bunyi macam rantau panjang. Kolok-kolok. Tiga. Empat, tahan akhir. Ah, ini dia. Ah, siap. Aha. Tadi apa yang saya buat lah kakak? Saya tarik seimbangkan punya pelvis. Ini sudah terjepit salah. Tadi saya tarik banyak bunyi ke sini. Krop, krop, kick, krop, krop. Sekarang cek-cek balik ya. Ini seluar dalam. Ini tiga. Wih kakak, suara pengsan awak. Lalu rasa, oh banyak enjoy lah tadi. Tiga. Empat. Lima. Cakap cakap tadi lah. Eh satu. Sakit lagi. Sakit lagi. Sakit lagi. Sakit lagi. Sakit lagi. Ini? Sakit lagi. Ini S1. Tapi sekarang sakit dengan tadi itu sakit berlainan. Sakit lagi sikitlah. Nanti hilang. Sekarang sudah okey. Dalam sedang menyala. Okey, sekarang cek dia punya kaki posisi ya. Tadi nak lipat pun agak susah. Sekarang cuba. Wah, banyak lembut lah. Tengok sini tidak terkunci lagi. Ni banyak linci no. Oh tengok ah tadi kaki tak boleh buka ah. Saya letak sini. Pom. Wah, agak enak ringan no. Tadi ada terkunci. Sekarang rasa macam so berlainan tidak terkunci lagi. Ketiganya lutut. Oh nanti lagi enak ah. Sekarang nak posisikan sini 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 dengan dua ini. Tadi suara seimbang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ujung jari dia sakit. Ya, sini semua macam ada jarum-jarum. Sakit ujung jari tu. Jari sakit dengan macam kadang-kadang jarum sebab dia darah. InsyaAllah tak ada lancar. Semua. Sini suara sumpah. Blok. Tapi jam. Sedang. Okey, saya baru. Polis traffic masuk. Kedua. Bagi angin keluar balik. Tiga. Lagi sikit lah. Selesai. Lagi satu kaki ya. Ini. Satu. Tengok ini ringan. Dua. Tengok ini seimbang. Oh, ini enak oh. Nah, sekarang saya cuba balik lagi ya. Tadi. Ayah. Sendiri ketawa. Okey, sekarang cek balik lagi. Ini nombor tiga. Empat. Lima.
kalau sakit tu mesti bunyi eh. Mesti bunyi. Sekarang tengok lembut. Tadi sentuhan pun tak boleh. Makna tidak sumpat. Kalau tak sumpat, sekarang cek dia punya tenaga. Sebab menyebabkan tenaga tak kuat. Isyarat suruh tutup. Cuba bengkok kaki ya. Tak apa. Tengok ini, dua pun sudah lembut. Sampai lebih ke ambil jari, sampai jari dengan dada. Tadi tak sampai. Tengok ini pun seimbang dengan ni. Okey, sekarang nak kata. Cuba dendang saya. Dendang. Dolak. Bahasa Kelantan lah. Dolak. Tak nak kuat kan? Ya, ya. Biasa. Ada tenaga dah, Mak? Tak. Bedek. Okey. Abek. Tiga kali abek. Satu. Tolak kuat. Tolak kuat dua. Oh, yo, ganas dong. Dua. Hai, bish. Ah, bagusnya. Tiga. Hai, bish. Wah, okey. Wah. Kak sekarang punya tenaga boleh meletup. Kita panggil tenaga meletup sekarang. Biasa lembut-lembut lah. Tak tenaga satu. Satu ada tenaga satu lah. Macam taufu. Sekarang pun sama. Okey, Kak. Saya akar berat lah. Saya 76 kilo. Sekarang bagi angin keluar dari barang sebab suara sempat. Apa yang kalau dia tekanan, pepek, dia akan langkahkan yang dia cucut. Okey. Kuat, dong. Teneng. Wah, yang kanaknya. Dua, teneng. Pulang ni. Okey, musangking. Teng. Pulang. Teng dua kali. Teng. Akhir teng sampai lompat. Teng. Okey, bagus. Okey, boleh tadi kata. Pengnyau. Kak. Uyo, tadi apanya? Teng kuat. Ada letupan teng. Nah, sekarang cek ah. Kaki ini boleh simpan lurus. Kalau dekat rumah boleh macam ni buat latihan teng. Lurus kakak. Ah, teng. Nah, tengok ah macam ni. Oh, ini bagus punya, jangan tak menakutkan. Ah, ini. kena skim. Wah, banyak kau dah itu. Itu original punya. Ah, baru tengok ini. Ah, kakak. Teng. Uyo, sama juga. Tak boleh beza lah. Oh. Beza lah. Wah, kuat lah tenaga. Oh, letupan. Ah, cuba bagi dia tendang. Tak. Nanti jadi Spiderman. Lekat dalam dinding. Okey, lagi tiga. Satu. Dua. Tiga. Okey, teng. Bagusnya. Okey, tengok surat lancar dengan dia tenaga pun berlutup. Lepas tu kaki geng. Ya, lagi sikit. Lagi sikit pada ni. Oh, cici punya. Ani kuat lagi. Uyuh, tak ada faham. Oh, dia cakap ini dia punya cici. Tendang dia punya cici. Ini cucu punya kaki. Ini cici punya kaki. Tendang punya cici. Oh, ada sikit lagi. Sikit lagi. Ada cici. Kaki kangkang. Satu. Dua. Empat. Oh, ini original. Tengok. Tit. Banyak lompok. Nah, ini lagi ringan daripada ini. Nah, sekarang tak boleh beza. Yang mana satu original, tak tahu. Nah, ini penting lah, Bob. Okey, kakak. Lepas kaki. Angkat ponggong kek. Okey. Sekarang tak nak ke cici. Jangan cucu. Menyetuk. Bahasa Kelantan lah. Oh. Ah, tak tahu dia. Tahu mah, Maiwan. Saya Kelantan lah. Ah, ada sikit-sikit lagi. Sebab ada cucu-cucu, ini cici. Ah, makna sini ada sikit-sikit. Ini lagi bagus. Sedikit lagi. Ah, ada cici. Oh, cici panggil sedikit. Okey, Abu. Sekarang apa yang saya buat? Bukakan dia stroke punya saraf. Tali leher, pernafasan, pinggang dengan pawis. Nah. Okey. Nafas sembuh. Masuk pun ni. Ambil nafas lepas tu hembus. Ambil nafas hembus. Ya, betul. Cuba nak tarik masa. Tak minta apa. Masa ambil nafas ke masa buang nafas? Hembus nafas. Okey, mak, masa hembus nafas nanti baru master. Masa tarik. Jangan risau, saya ikut apa ya. Synchronize. Okey. Tarik.
Dalam-dalam sikit. Dengar bunyi krok sampai eko. Oh, tengok. Ibu pun surrender. Oh, maknya kuat bunyi krok krok. Semua. Oh, eh. Kuat bunyi. Kuat bunyi. Tepat mari yang banyak seni bunyi. Banyak. Banyak. Iya, kakak. Banyak, saya apa banyak. Oh, maknanya banyak. Banyak bunyi. Banyak bunyi. Krak-krak-krak. Oh, ini ya. Sindi-sindi maknanya tulang-tulang. Ah, betul sini. Oh. Wah, banyak enjoy ya. Rasa enak kok. Sekarang cecep bubu. Ah, tengok yang penting kok. 3 4 5 tidur lah. Wah, enjoy ya tidur tadi. Okey lah, bagus lah. Kalau balik rumah buat latihan, bu, tak, kaki tak payah letak tol, letak bawah, lepas tu kangkang. Ha, ini macam satu mana? Satu nenek. Ha. Ha, macam dia buka satu nenek. Lepas tu lagi satu, dua nenek. Ha, ini satu nenek. Lepas tu selesai, tukar dua nenek. Ini buka pagi dia, taruh menyalai balik. Tahan. Teh. Mak. Teh dok. Tapi dia macam tu lah. Ah, ini untuk pokakannya biar pelvis seimbangkan. Okey. Teh dok. Duduk. Oh, nak belajar lantai mah. Oh, tak kuat lagi. Okey, pandang sana, Bu. Ah, duduk. Tunggu kaki. Ah, duduk kaki. Cek biar supnya salah. Satu, dua. Ah, ini suara enak. Okey, sekarang cuba berdiri ya. Ah, sekarang tengok nanti. Pegang tangan saya. Okey, berdiri. Hai, wah, ringan lah. Okey, cuba jalan. Ah, ikutlah badannya. Jangan macam ini. Okey. Jalan. Sekarang jangan macam ni. Tegak badan. Okey. Tak, dulu punya otot saya sudah reprogram otot baru untuk Bu. Sekarang biasa jalan lah, macam penguin. Tak mau. Sekarang jalan lah, biasa. Okey, jalan lurus. Langkah besar. Langkah besar. Sebab dia punya otot pun okey. Hanya sekarang bagi dia otot, bagi dia menguatkan. Langkah besar, perlahan-lahan. Jangan risau. Macam tak biasa sudah 5 tahun jalan. Tapi sekarang sakit pun berlainan. Sakit suara ringan, hanya dia punya otot lah. Dia belum selesa lagi. Ringan. Rasa kebas lagi ke macam mana, Mak? Ada kebas lagi tak? Ada sikit-sikit lah. Tapi suara ringan banyak. Bagusnya. Wah, lajunya. Bahaya. Boleh laju. Nanti jalan. Kalau orang tak pergi, tomel. Laju ni. Okey, duduk Abu. Oh, letihnya soal 5-6 pusing. Okey, sekarang apa yang saya buat? Saya bukakan supnya, leher punya, saraf, asap, tangan ringan, kaki pun suara ringan. Hanya sekarang nak bagi dia otot menyembangkan. Apa yang saya buat? Persisikan, reset dia punya tulang. Dan lepas tu reprogram otot baru. Oh. Kenapa? Terlalu ringan. Ya, ringan. Nanti cabut keluar. Ya, bagusnya. Sekarang sudah okey. Kalau untuk yang kena tanya macam mana kita nak bagi? Ah, nanti. Nanti hakim, saya punya hakim. Saya punya hakim akan terangkan macam mana jaga hake posisi. Hakim beri jamu dah. Apa dia bunyi peguam. Tadi mahkamah. Tok-tok. Dia pakai rambut putih. Okey, nanti hakim akan ajar sikit latihan
jaga posisi dan jaga makanan. Balik rumah, dia akan ajar sedikit macam mana nak buat latihan untuk boom lagi otot kan, mengembangkan otot kaki dengan tangan. Okey? Okey, sebelum tu ambil gambar. Titi, masuk sekali. Nanti balik Kelantan lah? Balik Gombak dulu. Tidur. Oh, Gombak tidur semalam, satu malam. Okey, Bu. Salam.